Tes 1, 2, 3. Halo, tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mungkin vlog pertama saya setelah ini. Setelah okay. Saya mungkin Halo semuanya, sampai jumpa lagi di vlog saya. Ini mungkin vlog kedua yang pertama. Jadi vlog yang pertama, tapi yang kedua gimana bingung ya. Oke, baik lagi nih. Saya akan mulai lagi untuk share pengalaman-pengalaman saya di sini di Ohio, di Athens, melalui vlog. Ini sebetulnya latar vlog atau blog itu bisa menjadi satu sarana untuk menyampaikan atau pembelajaran. Saya akan mungkin secara rutin kembali bikin vlog, share pengalaman. Itu targetnya ada dua. Yang pertama, saya ingin share pengalaman saya selama menempuh proses belajar di sini, di Ohio University. Alhamdulillah, saya datang ke sini sebagai penerima beasiswa Fulbright. Jadi mungkin vlog ini akan seputar pengalaman-pengalaman saya belajar di Amerika Serikat atau di Ohio University. Nah, kemudian yang kedua, target dari vlog ini sebetulnya adalah proses pembelajaran mata kuliah. Proses belajar yang paling baik itu adalah menjelaskan kepada orang lain ataupun ya sharing kepada orang lain. Kalau kata orang-orang pesantren itu, al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, katanya gitu. Jadi kalau ilmu nggak diamalkan, nggak disampaikan kepada orang lain, itu cenderung tidak bertambah. Saya, salah satu niatnya, saya ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman saya belajar di sini melalui medium vlog. Ya, inspirasi di dalam kelas ataupun pikiran-pikiran diskusi yang kami laksanakan di sini, ya, pengalaman sehari-hari, dan juga mungkin insight ataupun apa yang saya dapatkan di kelas-kelas. Formatnya mungkin tidak akan terlalu rumit, akan lebih kurang 5 menit. Kemudian juga tips-tips ataupun life hack yang ada yang saya dapatkan di sini. Kemudian mungkin dicoba untuk rutin vlog tiap hari Sabtu dan Minggu, karena biasanya waktu itu banyak waktu ya di sini, nggak banyak yang dilakukan kecuali kampus, perpus, kamar dan kegiatan sosial lain. Oke ya, jangan lupa ini sebetulnya targetnya utamanya itu untuk proses pembelajaran. Jadi kalau ada ingin yang ditanyakan, yang bisa saya share, yang bisa saya cover dalam vlog saya ke depan, bisa ditanyakan di komentar bawah video ini, atau juga bisa sampaikan ke saya, kunjungi web saya. Oh, ini promosi blog nih, deniwk.com. Saya ada Instagram deni.wk, sama deniwk, atau di Twitter @deniwk. Itu aja mungkin untuk pertama, pasti jelek kelihatannya, tapi nggak apa-apa. Dan belajar. Oke. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.